Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Roji. Di depan sini sudah ada jam tangan SWAT. Nih, warnanya putih, ya. Warnanya putih. Terus dialnya itu warnanya metalik silver sunburst gitu. Ada tulisan Swiss SWAT Swiss. Marker angkanya lengkap banget. Kacanya dari akrilik. Ada tanggalnya juga. Marker angkanya dikasih warna pink ya. Jadi kontras banget, apalagi di bagian jarum handsnya. Jadi di bagian jarum menit, di bagian jarum detik itu warnanya silver, jadi kontras banget. Ini bagian strapnya warnanya metalik juga. Nih. Nih. Di bagian buckle-nya ada tulisan SWAT. Nih. Di bagian strapnya nih, modelnya kayak gini. Nih, di bagian strapnya. Di bagian belakangnya ada tulisan Parton Baterai Swiss ETA Swiss Matte Baterai 390 SR130SW. Nih. Ya, tanggalnya nih. Tinggal ditarik setengah aja, terus diputer ke atas. Kemudian jamnya ditarik full, terus kalian puter ke atas juga nih. Nah, kalau tanggalnya ganti, berarti itu jam 2. Ternyata ini tanggalnya nggak ganti, berarti jam 2 siang. Gitu ya. Kemudian untuk jam tangan SWAT sendiri, jam tangan ini nggak bisa diperbaiki, teman-teman ya. Jadi jam tangannya ini itu kalau rusak ya diganti baru. Kalau dia udah dilepas dari housingnya ini, dia udah dilepas dari kacanya ini, nanti kalau mau masang susah banget. Dan pasti kebanyakan apa ya, rusak gitu ya. Terus kemudian di bagian baterainya nih, kalau kalian mau ganti, kalian tinggal buka aja pakai koin gitu, kalian puter. Di sini tulisan baterai 390SR130SW ya. Kemudian untuk ukuran diameternya ini ada dari sini ke sini di 3,4 dengan ketebalan jam di 0,9 cm. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Nih, warnanya putih dengan dial dan marker berwarna pink. Beuh, cakep. Keren sih, modelnya cakep. Nih, ya, cakep banget. Warnanya putih. Untuk harganya sendiri di Rp1.019.000. Kemudian untuk garansi sendiri, jam tangan ini garansinya 2 tahun ya. Garansi resminya itu 2 tahun. Dan untuk kelengkapannya kalian bakal dapat box kayak gini. Ya, ini boxnya terbuat dari kertas daur ulang ya, kertas limbah atau yang diambil dari ini kompos rumah-rumah gitu ya nih. Job done, recycle urn compost me. Di sini nanti bakal ada tulisannya made by compost yang ada di rumah-rumah gitu. Jadi dia tuh diambil benar-benar dari limbah dan didaur ulang jadi kertas atau box ya, kayak gini. Nih. Ya, keren. Oke, harganya Rp1.019.000, harga belum diskon, lengkap dengan tanggalnya, garansi 2 tahun. Barangnya ready, teman-teman. Kalau mau kalian tinggal WA aja di 0838-6565-8989 atau ke Instagramnya ke Elang Roji. Di marketplace juga ada, atau ke deskripsi aja, di sana sudah ada link buat langsung ke marketplace kita. Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you.